Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun". Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita Novel ini. Chapter 766, pelecehan, pertahankan formasi dan segel, jangan biarkan dia kabur. Ratusan sosok digantung di atas area tertentu dari tanah terlantar. Mereka tampaknya telah membentuk semacam formasi misterius. Majestic Yuan Power menyapu keluar dari dalam tubuh mereka, berubah menjadi susunan cahaya besar yang menutup area tengah. Pada saat ini, mayat iblis hitam berada di tengah barisan cahaya. Itu dengan panik menabrak formasi cahaya yang telah terbentuk. Kekuatannya yang sangat besar secara langsung mengguncang formasi cahaya sampai banyak riak muncul. Suos, Pedang di tangan Wang Yan dengan marah menebas ke bawah. Aura pedang yang sangat tangguh melesat keluar dan dengan keras menabrak tubuh mayat iblis. Kekuatan liar dan kekerasan langsung mengirim yang terakhir terbang. Akhirnya, itu memantul ke penghalang cahaya formasi besar. Mayat iblis segera naik kembali meskipun menderita pukulan yang begitu berat. Hanya ada bekas luka putih samar di tubuhnya. Sialan, pertahanannya terlalu kuat. Ekspresi Wang Yan agak jelek saat melihat situasi ini. Serangannya ini adalah salah satu yang bahkan ahli panggung sembilan Yuan Nirvana tidak akan berani menerima secara langsung. Namun, itu praktis tidak berdaya melawan tubuh mayat iblis. Ekspresi Ying Xiao Xiao Muram saat dia berdiri di samping Wang Yan. Dengan mengandalkan jumlah superior mereka, mereka memang berhasil menjebak mayat iblis ini. Namun, serangan mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan. Apalagi ia tidak mengenal rasa takut, dan jelas merupakan mesin pembunuh yang tidak mengenal lelah. Jika mereka terus melelahkan diri dengan cara ini, itu jelas akan merugikan mereka. Lagi pula, mereka tidak mungkin menggunakan seluruh waktu mereka untuk melawan mayat iblis ini. Fokuskan serangan, Ying Xiao Xiao merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah. Saat ini, satu-satunya pilihan mereka adalah pertama-tama melemahkan pertahanannya sedikit dan menggunakan lebih banyak orang untuk melancarkan serangan dengan harapan bisa menghancurkan pertahanan mayat iblis ini. Kakak senior Xiao Xiao, kita sepertinya telah ditemukan oleh orang lain. Saat perintah Ying Xiao Xiao terdengar, ekspresi King Ye tiba-tiba berubah saat dia berkata, "Mata Ying Xiao Xiao dan Wang Yan mengeras ketika mereka mendengar ini." Mereka mengangkat kepala dan menemukan cukup banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit tidak jauh. Segera setelah itu, banyak sosok mulai muncul di hadapan mereka. Sosok manusia dengan cepat tiba di area terdekat di langit. Sepintas, jumlah mereka tampak cukup besar. Ada sekitar 100 atau lebih dari mereka. Namun, orang-orang ini jelas bukan dari faksi yang sama. Mereka tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tampak seperti faksi berukuran kecil di wilayah Shuan Timur. Biasanya, orang-orang seperti itu bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi. Bagaimanapun, kekuatan individu independen semacam itu secara alami cukup besar. Selain itu, sebagian besar dari mereka telah mengalami banyak pertempuran skala hidup dan mati, dan dapat dianggap agak merepotkan. Tekanan dari sekte super secara alami akan jauh lebih lemah terhadap mereka. Ada empat sosok berdiri di udara kosong di depan sekelompok besar orang. Keempatnya berusia paruh baya. Wajah mereka kurus, sementara kilatan yang tidak bisa disembunyikan berkedip di mata mereka. Mereka jelas semua individu yang berpengalaman. Mayat iblis ya. Pada saat ini, mata mereka sedang mengamati mayat iblis yang telah dijebak oleh murid-murid sekte Dao dari jarak yang cukup dekat. Segera, tatapan mereka bergeser dan berhenti pada dantian si mayat iblis. Cahaya putih samar dipancarkan dari tempat itu. Pil yang bergulir di dalamnya segera menyebabkan mata cukup banyak orang menjadi panas mendidih. Pil tulang kehidupan misterius, sungguh harta karun. Orang-orang ini cukup beruntung, seorang pria dengan hidung bengkok menatap ke kejauhan dengan mata panas berapi-api sambil menjilat bibirnya dan berkata, ini pasti murid sekte Dao. Seorang pria berjubah merah di samping pria berhidung bengkok sedikit mengernyit saat dia melihat sejumlah besar murid agak jauh dan berkata, "Mereka cukup kuat, hehehe." Liu Tao, yang orang lain sebut tangan setan merah, sebenarnya ditakuti oleh bocah sekte Dao yang masih muda dan tidak berpengalaman ini. Pria terakhir yang tampaknya memiliki semacam tambalan kering di wajahnya tanpa sadar mengejek ketika dia mendengar ini. Kugu, kamu harus berhenti membuat komentar sarkastik di depanku. Apa yang belum saya, Liu Tao, alami sebelumnya? Pria berjubah merah itu tertawa dingin. Apakah kamu tidak tertarik dengan situasi di depanmu? Pria berwajah kering itu bertanya sambil tersenyum. Dari tampilan situasi mereka, mereka jelas tidak mampu menghadapi mayat iblis itu. Jika kita campur tangan, kita akhirnya akan menyelamatkan mereka. Kemungkinan besar mereka akan menunjukkan rasa terima kasih kepada kita. Pria berjubah merah itu tersenyum sinis, namun jumlahnya banyak. Seseorang di belakang pria berjubah merah itu berkata, "Mereka hanyalah sekelompok orang naif yang telah hidup di bawah perlindungan sekte mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang kita yang telah mengikuti kita ke dalam pertempuran mematikan setiap hari?" Pada saat itu, jika mereka memahami situasinya, kami akan membiarkan mereka pergi. Jika tidak, kita hanya bisa memberi mereka pelajaran. Pria hidung bengkok itu tertawa. Ada penghinaan yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Pergi, mari kita lihat. Pria yang dikenal sebagai Crimson Demon Hand Liu melambaikan tangannya dan memimpin kelompok besar untuk perlahan mendekati area di mana para murid sekte Dao berada. Ketika mereka pindah, murid-murid sekte Dao yang mengawasi mereka menjadi sedikit tegang. Cahaya dingin melonjak di mata Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Semuanya, murid sekte Dao saya saat ini sedang berhadapan dengan monster iblis. Agar tidak terlibat, saya berharap semua orang bisa menjaga jarak. Ying Xiao Xiao melirik Wang Yan. Yang terakhir juga menjadi berhati-hati. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya melihat orang-orang itu dan berbicara dengan suara rendah. Haha, dari caraku melihatnya, kamu sepertinya mengalami kesulitan karena mayat iblis ini. Mengapa kami tidak membantu Anda menanganinya? Anda murid sekte Dao masih harus bertarung dengan sekte lain. Jangan sia-siakan usahamu di tempat seperti itu. Pria berwajah kering itu berkata sambil tertawa. Mata Ying Xiao Xiao tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu empat orang tepat di depan. Setelah itu, dia menemukan bahwa keempatnya sebenarnya berada di tahap sembilan Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, mereka bisa dianggap sebagai pemimpin kelompok kecil. Sejujurnya, orang seperti itu bahkan lebih merepotkan untuk dihadapi daripada faksi besar itu. Mereka bahkan tidak memiliki basis operasi dan akan mengubah lokasi mereka setelah setiap pertempuran, bahkan jika mereka membuat marah sekte Dao. Sekte Dao harus menghabiskan banyak usaha jika mereka ingin menangkap orang-orang ini. Meskipun Ying Xiao Xiao sadar bahwa orang-orang ini tidak akan benar-benar berani membunuh mereka, mereka pasti tidak akan menahan diri dalam hal pelecehan. Murid Sekte Dao saya secara alami akan berurusan dengan mayat iblis ini. Tidak perlu bagi Anda semua untuk campur tangan. Jika Anda pintar, segera tersesat. Wang Yan tidak memiliki temperamen baik King Xiao Xiao. Setelah melihat bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk, matanya menjadi gelap dan dingin saat dia memperingatkan dengan suara rendah. Aura kejam tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Pedang hitam di tangannya berkedip dengan cahaya yang sangat dingin. "Heh, kata-kata yang sombong." Ekspresi Liu Tao dan tiga lainnya berubah ketika mereka melihat situasi ini. Mereka segera tertawa dingin, meskipun Anda, Wang Yan, berhasil mengambil tempat kedua dalam daftar pencarian sekte. Anda mungkin masih bermain di sudut ketika kita pertama kali memasuki dunia seperti itu. Mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Mata Wang Yan gelap dan dingin saat dia melangkah maju. Ekspresinya luar biasa ganas saat dia menatap orang-orang ini. Dia sadar bahwa selama seseorang melunak, bahkan sedikit terhadap orang-orang seperti itu, itu pasti akan menjadi kasus memberi satu inci, mengambil satu mil. Semua mata murid sekte Daud dipenuhi dengan kemarahan. Kemungkinan besar, mereka sudah menyerang dan membunuh semua orang ini jika mereka tidak perlu mempertahankan formasi untuk menyegel mayat iblis. "Huh, kamu berani sombong dalam situasi seperti itu?" Selama kita memecahkan formasi, mayat iblis ini akan dibebaskan. Pada saat itu, murid sekte Dao Anda pasti akan menderita banyak kematian dan cedera. Liu Tao berbicara dengan suara berbisa. Nada suaranya sangat mengancam. Mata Ying Xiao Xiao menjadi sedikit dingin. Dia dengan lembut memberi tanda tangan. Melihat tanda tangannya ini, 100 orang dari 300 murid sekte Dao segera mundur dari formasi dan pindah untuk berdiri di belakang Ying Xiao Xiao. Mata mereka dengan dingin terkunci pada orang-orang di depan. Dari sikap mereka, mereka tidak memiliki niat untuk menyerah. Heh, tekad apa? Kelompok Liu Tao melihat ke 100 orang yang telah melangkah keluar dan formasi cahaya yang sekarang sedikit lebih lemah. Ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan dia tidak menyangka bahwa Ying Xiao Xiao akan benar-benar berani menentang mereka pada saat seperti itu. Karena ini masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mata pria berhidung bengkok itu gelap dan tegas. Segera setelah dia memberikan senyum dingin, dia melangkah maju dan Yuan Power yang agung datang menyapu. Akhirnya, tangannya jatuh ke bawah dan bersiap untuk menyerang. Astaga, namun, ketika tangannya akan jatuh, suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba muncul tidak jauh darinya. Selanjutnya, sesosok cahaya muncul dengan cara seperti hantu. Dalam sekejap, sosok itu sudah muncul di atas kepala pria berhidung bengkok ini. Setelah itu, bayangan hitam yang disertai dengan kekuatan liar dan kekerasan yang luar biasa menghantam dengan kejam. Serangan mendadak ini menyebabkan pria berhidung bengkok itu mengalami perubahan ekspresi. Tinjunya mengencang saat cahaya keemasan terang membentuk perisai cahaya emas di atas kepalanya. "Bang," tanpa repot-repot menjawab, cabang pohon hitam mendarat dengan keras di perisai cahaya, langsung meledakkannya. Setelah itu, momentum pohon itu tidak berkurang karena sekali lagi mendarat di tubuh pria hidung bengkok yang terkejut, Urg. Seteguk darah segar langsung dimuntahkan dari mulut pria hidung bengkok itu. Tubuh yang terakhir juga melesat ke bawah. Akhirnya, itu membentuk lubang besar di tanah. Uh. Serangan sepersekian detik ini menyebabkan ekspresi kelompok Liu Tao berubah drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka hanya untuk melihat seorang pemuda kurus muncul dengan kilatan dari jarak yang cukup dekat. Dia memegang batang pohon hitam yang aneh di tangannya. Pada saat ini, pemuda ini menatap mereka dengan mata sedingin es yang tidak normal. Segera setelah itu, bibirnya melengkung saat suara yang berisi keinginan membunuh yang padat menyebar. Sekelompok sampah yang tidak sedap dipandang benar-benar berani menargetkan sekte Daoku. "Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 10 napas, kalian semua akan mati." Chapter 767. Informasi tentang penyimpanan harta karun kuno. Liu Tao menatap pemuda yang muncul di langit. Ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka merasakan Aura kejam yang melonjak dari tubuh yang terakhir. Hati mereka sudah sedikit tidak menentu meski berani menyerang Ying Xiao Xiao. Bagaimanapun, sekte Dao adalah salah satu dari delapan sekte super wilayah Xuan Timur. Bagi mereka, itu tidak diragukan lagi adalah Titan sejati. Meskipun seseorang yang tidak akan rugi akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan, jika sekte Dao marah, kemarahan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tahan. Karena itu, mereka tidak berani memiliki pikiran untuk membunuh pihak lain dan merebut harta karun itu sejak awal. Paling-paling, mereka akan berusaha membuat murid-murid sekte Dao muda ini takut pada mereka di bawah dorongan keserakahan mereka. Melalui ini, mereka akhirnya akan mendapatkan sesuatu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa murid-murid sekte Dao yang tampaknya muda dan naif ini begitu ganas. Setiap yang muncul lebih ganas dari sebelumnya. Sebelumnya, kelompok King Xiao Xiao setidaknya berbicara dengan benar kepada mereka. Namun, orang yang baru saja muncul, telah langsung melontarkan kata-kata yang tidak masuk akal seperti itu. Berat, bukankah kamu terlalu sombong? Liu tahu dengan dingin tertawa. Mereka agak jauh lebih tua dari kelompok Lindong dan telah mendapatkan beberapa reputasi selama bertahun-tahun. Namun, tindakan Lindong yang melontarkan kata-kata kejam ke arah mereka pada saat ini menyebabkan kemarahan muncul di hati mereka. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan tawa dingin mereka. Setelah 10 napas, dia akhirnya perlahan mengangkat matanya yang berisi niat membunuh yang melonjak dan berkata, "Waktu 10 napas sudah habis." Sebuah cahaya hitam melintas dan muncul di belakang Lindong saat suaranya terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi mayat iblis dan berdiri di belakangnya. Mayat iblis. Banyak seruan terdengar saat mayat iblis ini muncul. Bahkan Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan yang lainnya memiliki wajah terkejut saat mereka menatap sosok hitam di belakang Lindong. Setelah itu, mereka tanpa sadar melihat ke arah mayat iblis yang terperangkap dalam susunan cahaya saat mereka mulai bernapas sedikit lebih dalam. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa lindong tidak hanya berurusan dengan mayat iblis yang mengejar mereka, tetapi bahkan telah mengendalikannya. Kelompok Liu Tao melihat mayat iblis di belakang lindong dengan mata terkejut. Mereka segera menghirup udara dingin. Semua orang tidak bisa tidak mundur dua langkah. Haha, saudaraku, tolong jangan cemas. Kami hanya lewat, ekspresi kelompok Liu Tao telah berubah dalam sekejap. Mereka saling bertukar pandang sebelum mereka buru-buru berteriak karena malu. Tubuh mereka dengan hati-hati ditarik ke belakang sementara mereka mengutuk diam-diam di dalam hati mereka. Mungkinkah generasi muda saat ini dari sekte super ini sudah menakutkan ini? Enyah. Lindong menatap orang-orang yang ekspresinya telah berubah dia tidak punya mood untuk berurusan dengan mereka. Segera, matanya menjadi dingin saat dia membentak dengan dingin. Setelah mendengar geraman ini dari Lindong, kelompok Liu Tao tidak lagi berani marah di dalam hati mereka. Mereka buru-buru mengangguk dan memimpin bawahan mereka untuk berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak bodoh. Mengingat situasi ini, mereka bisa melupakan untuk mendapatkan bagian dari hadiah. Terlebih lagi, jika mereka membuat marah monster seperti itu, kemungkinan besar kelompok mereka akan menderita luka serius dan kematian. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya menyaksikan kelompok itu, yang sebelumnya mengganggu mereka tanpa henti melarikan diri dengan sedih. Pada saat ini, mereka semua tanpa sadar merasa agak tidak berdaya. Kemungkinan mereka tidak bisa berkata-kata dalam menghadapi karakter seperti itu. Apa kamu baik-baik saja? Lindong berbalik setelah menakuti orang-orang itu. Aura kejam sedingin es di wajahnya perlahan menghilang. Dia tersenyum pada kelompok Ying Xiao Xiao dan bertanya, "Kami baik-baik saja, hanya saja kami sedikit kurang beruntung. Seseorang biasanya tidak akan bertemu dengan orang yang menyebalkan seperti itu, namun mereka cukup kuat." Empat sembilan tahap Yuan Nirvana, Ying Xiao Xiao, Xiao berbicara agak tak berdaya. Mereka semua adalah orang tua dan berpengalaman di wilayah Shuan Timur. Tidak mengherankan bagi mereka untuk memiliki kekuatan seperti itu. "Lindong tersenyum berkata, 'Bagaimanapun, keempat orang dari sebelumnya semuanya setengah baya. Setelah berlatih selama bertahun-tahun, tidak terlalu aneh bagi mereka untuk memiliki kekuatan seperti itu.' Lindong, mayat iblismu ini, kamu telah menyempurnakannya menjadi boneka." Mata Wang yang terkejut dan mau tidak mau bertanya saat dia melihat mayat iblis yang mengikuti di belakang Lindong. Saya telah menggunakan roh Iwan saya untuk mengendalikannya. Lindong tersenyum dan berkata. Ekspresi Ying Xiao Xiao dan Wang Yan sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Kemungkinan mereka memahami dengan jelas risiko metode semacam itu. Namun, ketika mereka melihat penampilan Lindong yang tidak khawatir, mereka tahu bahwa yang terakhir kemungkinan memiliki caranya sendiri untuk menghindari bahaya semacam ini. Kakak, apakah kamu belum menghabisi mayat iblis ini? Ying Huan Huan juga maju. Dia melihat mayat iblis yang menyerang dengan liar di dalam formasi cahaya saat dia berkata, "Ya, pembelaan orang ini terlalu menakutkan. Kami bisa menjebaknya, tapi kami tidak bisa menyelesaikannya." Ying Xiao Xiao tertawa getir. Hapus formasi. Aku akan menghadapinya. Lindong tersenyum dan berkata. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia jelas menyadari bagaimana menghadapi mayat iblis yang memiliki pertahanan sangat kuat ini. Setelah mendengar ini, Ying Xiaoxiao ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Karena Lindong mampu menghabisi satu mayat iblis, sepertinya tidak akan terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan yang kedua. Segera, dia melambaikan tangannya, dan murid-murid sekte Dao di udara dengan cepat menarik kekuatan Yuan mereka, menyebarkan susunan cahaya yang menjebak mayat iblis. Mengaum, warna merah di mata mayat iblis melonjak ketika formasi cahaya tersebar. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hitam yang menyerang murid-murid sekte Dao di sekitarnya, Bang. Namun, tubuhnya baru saja menyerbu ke depan ketika mayat iblis yang berdiri di belakang Lindong juga bergegas keluar. Yang terakhir itu seperti bola meriam, karena dengan kejam menghantam tubuh yang pertama. Segera, keduanya langsung mendarat di tanah, menghancurkan permukaan, dan menyebabkan lubang besar terbentuk. Dua mayat iblis dengan panik jatuh ke tanah. Banyak retakan terbentuk di tanah, dimanapun mereka jatuh. Kekuatan menakutkan seperti itu menyebabkan cukup banyak murid sekte Dao diam-diam terdiam. Lindo menunduk dan menyaksikan mayat iblis yang telah kusut bersama. Dia melengkungkan tangannya dan formasi cahaya muncul. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke bawah dan langsung muncul di depan mayat iblis itu. Setelah itu, dia melingkarkan tangannya dan telapak tangannya langsung menghantam dantian di perut mayat iblis itu. Mendesis, mendesis. Warna hitam pada kulit kering dari mayat iblis yang memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dengan cepat menghilang pada saat ini. Dengan dorongan telapak tangannya, pertahanan kuat yang menyebabkan Ying Xiao, Xiao dan yang lainnya merasa tidak berdaya melawan sekali lagi ditembus oleh Lindong. Telapak tangannya segera menutup dan gugusan cahaya putih di dantain mayat iblis itu dicengkeram dan ditarik keluar. Selesai. Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan semua murid sekte Dao di udara tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Setelah itu, mereka berbalik untuk saling berhadapan. Mereka benar-benar diam pada saat itu. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk membayangkan bahwa mayat iblis, yang tidak menunjukkan reaksi apapun terlepas dari serangan kekerasan yang mereka lakukan, akan benar-benar ditangani oleh Lindong dengan cara yang begitu sederhana. Kamu, Ying Xiao Xiao dan Wang yang telah mengejutkan wajah-wajah saat tubuh mereka berangsur-angsur turun. Mereka melihat klaster cahaya putih di tangan Lindong untuk sementara waktu. Segera setelah itu, mereka melihat tangannya yang telah membentuk susunan cahaya sebelumnya dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tampaknya Lindong telah menggunakan semacam teknik untuk mematahkan pertahanan menakutkan dari mayat iblis. Setelah kehilangan pertahanan itu, mayat iblis itu tampaknya tidak berbeda dengan kepiting yang kehilangan cangkangnya. Kekuatan bertarungnya akan berkurang. Kakak senior Xiao Xiao dan kakak laki-laki Wang Yan sama-sama melangkah ke puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Manik tulang kehidupan misterius ini memiliki efek yang lebih besar untuk kalian berdua. Lindong melemparkan gugus cahaya putih di tangannya ke arah Ying Xiao Xiao. Setelah itu, dia melemparkan manik tulang kehidupan misterius yang dia dapatkan sebelumnya ke arah Wang Yan. Meskipun manik tulang kehidupan misterius ini juga berguna bagi Lindong, itu tidak akan seefektif baginya dibandingkan dengan dikonsumsi oleh duo Ying Xiao Xiao. Jika keduanya cukup beruntung, mereka bahkan mungkin bisa menyentuh pintu menuju tahap kehidupan misterius. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Ini akan sangat membantu ketika mereka kemudian bertemu dengan anggota gerbang Yuan Ying Xiao Xiao dan Wang Yan, menerima manik-manik tulang kehidupan misterius. Mereka terkejut sesaat sebelum ragu-ragu dan berkata, "Kamu memiliki penghargaan terbesar dalam menaklukkan mayat iblis. Aku tidak membutuhkannya. Aku baik-baik saja dengan menerima benda ini." Lindong menepuk mayat iblis kedua yang telah ditundukkan. Meskipun roh hanya mampu mengendalikan satu mayat iblis, meninggalkan satu lagi sebagai cadangan bukanlah hal yang buruk. Ying Xiao Xiao dan Wang Yan hanya mengangguk ketika mereka melihat desakan Lindong. Mereka membalik tangan mereka dan menyimpan manik-manik tulang kehidupan misterius. Kakak senior Xiao Xiao, sepertinya kuali tembaga yang saya beli dari Unique Devil City beberapa hari yang lalu berisi peta harta karun kuno. Bisakah kamu mengidentifikasi di bagian mana dari Unique Devil Region itu berada? Sebuah pikiran kemudian terlintas di benaknya ketika Lindong menyimpan mayat iblis itu ke dalam tas kian kunya. Energi mentalnya melonjak dan membentuk peta di depannya. Peta harta karun kuno? Ying Xiao Xiao dan Wang Yan terkejut sesaat. Mata mereka dengan cepat berkumpul ke arah peta cahaya. Namun, ekspresi terkejut dengan cepat muncul di wajah mereka. Saudara laki-laki Lindong, peta harta karun kuno ini, mungkinkah itu penyimpanan kuno langit terbakar? Tanya Ying Xiao Xiao. Oh, kali ini giliran Lindong yang terkejut. Dia bahkan belum menyebutkan nama harta karun kuno ini. Bagaimana Ying Xiao Xiao bisa mengetahuinya? Apakah kakak perempuan Xiao Xiao tahu tentang penyimpanan kuno langit yang membakar ini? Perasaan tak menyenangkan melonjak keluar dari hati Lindong. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak ada yang tahu tentang hal ini. Bagaimana bisa? Ada cukup banyak simpanan kuno di dalam Onikue Dever region. Penyimpanan kuno langit yang membakar ini sangat terkenal. Adapun peta Anda ini, kemungkinan tidak memiliki banyak nilai. Ini karena banyak orang tahu lokasi penyimpanan kuno langit yang terbakar. Ekspresi Lindong segera berubah sedikit jelek ketika dia mendengar kata-kata Ying Xiao Xiao. Hal yang dia anggap sebagai harta sebenarnya adalah sampah. Namun, semua orang mungkin tahu lokasinya, tetapi tidak ada yang berhasil membuka penyimpanan kuno langit terbakar hingga hari ini. Selain itu, gerbang yuan juga menargetkan penyimpanan kuno langit pembakaran ini selama bertahun-tahun. Mereka pasti akan menuju ke sana kali ini. Untuk tetap memutuskan untuk pergi ke sana, bahkan setelah gagal berkali-kali, mungkin saja mereka sudah memiliki kepercayaan diri untuk membukanya. Buka simpanan kuno langit yang membara, lindong mengerutkan kening dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang saat dia tiba-tiba teringat pada token cahaya misterius yang telah dicairkan dari kuali tembaga. Chapter 768: bergegas ke simpanan kuno kita juga harus menuju ke Burning Sky Ancient Stars. Ying Xiao Xiao dan yang lainnya sedikit tercengang ketika mereka mendengar Lin Dong tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini setelah merenung sejenak. The Burning Sky Ancient Stars adalah salah satu dari sedikit simpanan kuno yang sangat terkenal di daerah iblis unik ini. Banyak sekte super telah menargetkannya selama bertahun-tahun. The Burning Sky Ancient Stars pasti akan menjadi tempat yang paling menarik perhatian banyak orang selama kompetisi sekte besar ini. Kami kemungkinan akan bertemu gerbang Yuan jika kami menuju ke sana. Ying Xiao Xiao menyuarakan pikirannya. Tidak masalah jika kita bertemu mereka. Ini hanya masalah waktu saja. Terlebih lagi, jika mereka juga tertarik dengan Burning Sky Ancient Stars, kemungkinan mereka akan menyerang hanya setelah mereka mendapatkan ancien stas. Lindong tersenyum tipis dan berkata, Itu benar, ada cukup banyak simpanan kuno di daerah iblis unik, dan ada juga banyak individu kuat dari dalam sekte super ini. Apakah tidak ada dari mereka yang mencoba mengintai tempat ini? Lindong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Terlepas dari seberapa kuat segel simpanan kuno itu, orang-orang seperti Ying Xuanzi atau master sekte Gerbang Yuan harus bisa dengan kasar memaksa masuk. Wilayah iblis unik adalah tempat terlarang bagi para ahli di level itu. Tidak hanya iblis ki akan rusuh karena masuknya mereka, tetapi formasi kuno yang menyegel tempat ini juga akan menolak mereka. Ying Xiao Xiao menjelaskan, semakin lemah, semakin lemah penolakan tempat ini. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa para ahli sekte super itu tidak muncul di daerah iblis unik. Sebenarnya, ada alasan seperti itu. Lindong tiba-tiba mengerti, apakah kakak perempuan Xiao Xiao berpikir bahwa kita tidak boleh pergi ke tempat penyimpanan kuno langit terbakar itu? Lindong bertanya sekali lagi, "Bagaimanapun, Ying Xiao Xiao saat ini adalah komandannya. Mereka hanya bisa bergerak jika dia setuju." Karena kamu telah memutuskan untuk pergi ke Burning Sky Ancient Stas, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, Anda juga harus bersiap. Jika kita akhirnya bertemu Gerbang Yuan, tiga raja kecil Gerbang Yuan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari sebelumnya. Ying Xiao Xiao merenung sejenak sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia menatap Lindong dan menjawab. Kakak senior Xiao Xiao, kamu bisa yakin. Meskipun saya tidak berani menjamin keselamatan setiap murid di sekte Dao kami, jika gerbang Yuan benar-benar berani menyerang, setidaknya dua dari tiga raja kecil akan mati. Lindong berkata dengan lembut, ada perbedaan besar antara tingkat kekuatannya di luar jika dibandingkan dengan tiga raja kecil. Namun, jika dia benar-benar dipaksa sampai sejauh di mana dia harus mempertaruhkan nyawanya dan melepaskan semua kartunya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh dua dari tiga raja kecil. Semua orang bisa melihat ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajah Lindong saat Lindong mengucapkan kata-kata ini. Segera, hati mereka merasakan hawa dingin dan kegembiraan. Mereka sadar bahwa Lindong tidak akan menyombongkan diri tanpa alasan. Karena dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti ada alasan di balik kepercayaan seperti itu. Kakak senior Lindong, yakinlah. Dalam kasus terburuk, kita akan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan mereka. Jika mereka ingin menginjak wajah sekte Dao kita, kita juga akan mematahkan salah satu kaki mereka. Semua murid Dao sekte di sekitar berbicara dengan wajah merah memerah. Tepat sekali. Bagaimanapun Aku sudah lama kesal dengan melihat orang-orang sialan -orang itu. Ying Xiao Xiao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat wajah bersemangat dari murid-murid sekte Dao ini. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Karena itu masalahnya, kita harus segera pergi. Jika saya tidak salah, para murid Gerbang Yuan akan bergegas menuju tempat penyimpanan kuno langit yang membara setelah memasuki daerah iblis unik. Karena itu, kita juga harus segera menuju ke sana." Dipahami. Lindong mengangguk. Ayo pergi. Ying Xiao Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas keluar. Lindong, Wang Yan, Ying Huanhuan Huan dan banyak murid sekte Dao segera mengikuti di belakangnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi sekelompok besar cahaya terang yang melesat menuju bagian terdalam dari gurun. The Burning Sky Ancient Stars terletak di area tengah Unique Devil Region. Ada jarak yang cukup jauh dari bagian luar Unique Devil Region ke sana. Meskipun kelompok Lindong melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat mereka, mereka akan membutuhkan 10 hari untuk mencapai tujuan mereka. Karena mereka sudah sedikit di belakang gerbang Yuan, para murid sekte Dao bahkan melakukan perjalanan di malam hari selama 10 hari ini. Meskipun mengambil tindakan seperti itu, hasilnya tidak terlalu substansial. Ini karena ada monster iblis yang sangat merepotkan di dalam daerah iblis unik. Satu-satunya hal yang menyebabkan kelompok Lindong menghela nafas lega adalah bahwa monster iblis yang mereka temui tidak sesulit untuk dihadapi seperti mayat iblis itu. Jika tidak, meskipun Lindong memiliki metode yang khusus dapat menangani mereka, itu akan sangat sulit bagi murid sekte Dao biasa. Selain itu, kerjasama antara murid-murid sekte Dao menjadi semakin baik saat mereka bepergian dan melawan monster iblis. Selain itu, mereka tidak lagi kehilangan akal dan panik seperti yang mereka lakukan pada awalnya. Jelas, hanya pertempuran sejati yang akan memperkaya pengalaman seseorang. Kelompok Lindong juga bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang telah memasuki daerah iblis unik saat mereka bepergian. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak dianggap lemah, tidak ada yang berani pergi dan menemukan masalah dengan mereka seperti kelompok Liu Tao. Lagi pula, tidak semua orang seberani kelompok Liu Tao. Prestise sekte Dao adalah penghalang besar bagi mereka. Selain para pencari harta karun ini, kelompok Lindong juga bertemu dengan beberapa murid dari sekte lain yang memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah Xuan Timur. Meskipun sekte-sekte ini tidak sekuat sekte Dao, mereka juga dapat dianggap sebagai sekte super. Oleh karena itu, beberapa konflik terjadi karena berbagai alasan ketika mereka bertemu. Namun, pertempuran akhirnya tidak meletus. Kemungkinan kedua belah pihak mampu menahan diri. Sepuluh hari berangsur-angsur berlalu di tengah perjalanan mereka yang terburu-buru. Setelah mengalami cukup banyak pertempuran yang sulit, anggota Sekte Dao akhirnya melangkah ke area tengah daerah iblis unik. Murid Balai Bumi, bentuk formasi pertahanan, Murid Balai Banjir, tahan monster iblis yang tersisa, siswa aula langit, dan aula desolata, serang ratusan sosok cahaya tergantung di udara di dalam tanah yang kacau. Ini posisi mereka sangat teratur. Mereka mampu maju dan mundur dengan cara yang terkoordinasi dengan baik. Seorang wanita sedang mengeluarkan perintah dengan tertib tidak jauh dari sana, "Bang! Bang!" Fluktuasi yang luar biasa dan hebat dengan cepat menyebar di langit. Gelombang demi gelombang serangan ganas datang ke segala arah saat mereka, dengan kejam mendarat di sepuluh monster iblis hitam gelap yang sangat besar di bawah yang sedang terperangkap oleh barisan cahaya. Serangan dengan jumlah seperti itu secara langsung meratakan monster-monster ini saat darah segar berserakan ke segala arah. Lindong dan beberapa lainnya melayang di udara. Mereka menundukkan kepala untuk menyaksikan pertempuran sengit di bawah sebelum mengangguk tanpa sadar. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid dari sekte Dao. Kerjasama yang mereka miliki, yang awalnya tidak buruk, diasah selama 10 hari pertempuran yang sebenarnya ini sampai kekuatan bertarung kelompok sekte Dao akhirnya terbentuk. Pertempuran di bawah berakhir dengan cepat. Setelah itu, beberapa murid mendarat dan mulai dengan cepat membersihkan medan pertempuran. Murid-murid yang tersisa mendarat dan duduk di tanah untuk mengisi kembali kekuatan yuan mereka yang kelelahan. Pada saat ini, Ying Xiao Xiao juga bergegas dari jarak dekat. Dia memandang Lindong dan yang lainnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap di utara. Dia berkata, dalam setengah hari lagi, kita akan mencapai area di mana tempat penyimpanan kuno langit terbakar berada. Oh, kita sudah mencapai. Mata Lindong segera menjadi fokus saat dia berkata, tidak heran ada semakin banyak orang yang muncul di dekatnya. Ya, daya pikat dari Burning Sky Ancient Stas sangat luar biasa. Bahkan mereka yang berasal dari delapan sekte super akan melakukan perjalanan ke sini dari segala arah. Apalagi akan ada lebih banyak orang dari faksi lain. Mereka semua akan berkumpul di luar tempat pembakaran langit kuno. Ying Xiao Xiao mengangguk dan menjelaskan, "Dari sudut pandang tertentu, kompetisi sekte besar juga akan secara resmi dimulai di sini. Orang-orang dari sekte super lainnya juga akan datang." Ya? Lin Dong tersenyum sedikit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit hitam yang jauh. Area di kejauhan tampak terbakar tanpa suara. Setelah mengalami kebodohan sebelumnya, akhirnya akan menjadi hidup. Aku benar-benar menantikannya. Murid sekte Dao sekali lagi berdiri setelah setengah jam pemulihan. Tanpa basa-basi lagi, kelompok besar mereka sekali lagi berubah menjadi sekelompok lampu yang bersiul ke arah langit utara. Tanah hitam dengan cepat ditarik kembali saat mereka terbang. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum seseorang tiba-tiba menemukan bahwa kegelapan di bawah mulai melemah. Warna merah tua menggantikannya di tanah, tampak seperti nyala api yang menyala. Adegan ini menyebabkan pikiran semua orang tersentak. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai tempat penyimpanan kuno langit yang membara. Swos swos. Sekelompok besar lampu sekali lagi melintasi pegunungan hitam di depan mereka. Akhirnya, mereka perlahan berhenti di udara. Banyak mata panas berapi-api melihat ke depan mereka. Sosok Lindom juga terhenti pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat baskom merah terang besar yang tak terlukiskan di depannya. Jika seseorang melihat ke bawah kecekungan ini dari langit, orang akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sidik jari yang sangat besar. Dari kelihatannya, sepertinya dewa telah meninggalkan jejak telapak tangannya di tanah. Pada saat ini, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas cekungan sidik jari ini. Sepintas, lautan orang padat yang membentang tanpa henti bisa dilihat. Dari kelihatannya, sepertinya mayoritas dari banyak orang yang telah memasuki daerah iblis unik telah berkumpul di tempat ini. Godaan dari Burning Sky Ancian Stas benar-benar sesuai dengan reputasinya. Chapter 769. Membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor, tampaknya sebagian besar orang yang memasuki daerah iblis unik kali ini telah datang ke sini. Ying Xiao Xiao menyaksikan sosok manusia belalang yang bergerak di dalam baskom besar dan berkata ketika keterkejutan melintas di matanya. Meskipun ada cukup banyak orang yang datang ke sini di kompetisi sebelumnya, jumlahnya tidak pernah mencapai skala seperti itu. Tampaknya semua orang datang dengan harapan mendapatkan bagian setelah mendengar bahwa gerbang Yuan tampaknya percaya diri dalam membuka penyimpanan kuno langit yang membara. Lindong mengangguk sedikit. Ada beberapa kejutan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menyadari apa gunanya tablet ringan yang terbentuk dari kuali tembaga yang meleleh, itu pasti terkait dengan penyimpanan kuno langit pembakaran. Namun, mungkinkah Gerbang Yuan juga mendapatkan sesuatu yang mirip dengan tablet ringan miliknya ini? Ayo kita pergi juga. Mata Ying Xiao Xiao melihat ke tengah Basko merah cerah. Setelah itu, tubuhnya bergegas ke depan sementara Lindong dan yang lainnya segera mengikuti di belakang. Setelah mendekati area tengah ini, kelompok Lindong dapat dengan jelas merasakan cukup banyak kehadiran tersembunyi yang kuat mulai muncul. Tampaknya tempat ini benar-benar dipenuhi dengan ahli tersembunyi. Ada cukup banyak sembilan ahli panggung Yuan Nirvana yang hadir, seperti yang diharapkan sekte super lainnya. Semuanya telah tiba. Mata Lindong tiba-tiba menyapu titik-titik tertentu di area tengah. Dia bisa melihat beberapa kelompok besar orang. Orang-orang ini semua adalah murid dari sekte super lainnya. Bahkan mereka yang berasal dari istana kemurnian tertinggi sembilan surga ada di antara mereka. Setelah kemunculan sekelompok besar murid yang termasuk Lindong, banyak mata dari daerah itu mulai beralih. Namun, ekspresi mengejek yang menunjukkan bahwa mereka sedang menonton pertunjukan tanpa sadar melintas di wajah orang-orang ini ketika mereka melihat yang pertama. Semua orang tahu bahwa gerbang Yuan pasti akan hadir di tempat penyimpanan kuno langit yang membara ini. Dari cara mereka melihatnya, murid sekte Dao ini yang memiliki dendam yang sangat dalam dengan Gerbang Yuan harus memikirkan cara untuk menghindari tempat ini. Namun, dari apa yang mereka lihat, jelas bahwa murid-murid sekte Dao tidak melakukannya. Oleh karena itu, murid sekte Dao pasti akan bertemu dengan murid Gerbang Yuan. Pertunjukan yang bagus kemungkinan besar tidak dapat dihindari pada saat itu. Ini Kakak Lindong. Suruo, yang bersama para murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga, menatap murid-murid sekte Dao yang terbang dari jauh. Jai segera melonjak di wajahnya. Para murid sekte Dao juga datangnya, ya, Ling Qingzu juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang sama. Segera, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Setelah itu, tatapannya beralih ke tempat paling sentral di area tersebut. Sekelompok besar orang duduk dengan tenang di sana dan mengeluarkan gelombang yang samar, tapi mencengangkan. Itu adalah murid-murid dari gerbang Yuan. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Apakah mereka tidak tahu bahwa gerbang Yuan juga akan ada di sini? Namun, mereka masih menyombongkan diri dengan cara seperti itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Yuan Chang dan keduanya adalah individu yang baik? Seorang pria tampan berdiri di belakang Ling Qingzu. Dia dipanggil Wukun dan juga salah satu ahli top di antara generasi muda istana kemurnian tertinggi sembilan surga. Dia telah melihat konfrontasi antara Lindong dan Lei Qian di distrik pencarian harta karun saat itu. Demikian pula, dia juga telah melihat pertukaran berikutnya antara Lindong dan Ling Qingzu. Meskipun yang terakhir masih tampak Acuh Tak Acuh, dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa di bawah ketenangan Ling Su karena dia berkenalan dengannya selama bertahun-tahun. Fluktuasi kondisi pikiran Ling Su ini menyebabkan Wukun merasa agak tidak nyaman. Ini karena dia jelas menyadari bahwa situasi seperti itu jarang terjadi pada Ling Su. Kakak lindung jelas bukan orang yang sembrono. Dia akan memberikan pertimbangan serius untuk tindakan apapun yang dia ambil. Karena dia berani membawa murid-murid sekte Dao, dia pasti tidak takut Gerbang Yuan mempersulit mereka. Suruo tanpa sadar membalas setelah Wukun berbicara. Lawan yang Lindong temui di medan perang kuno saat itu juga jauh melampaui mereka dalam hal kekuatan. Ada banyak orang yang menyombongkan diri seperti saat ini. Namun setiap kali, pemuda itu, yang hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, mampu bertahan dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya ada aura berdarah yang naik ke langit. Meskipun Surwo saat ini telah bergabung dengan istana kemurnian tertinggi sembilan surga, Surwo masih percaya bahwa sosok kurus yang telah menuntunnya dan kakak laki-lakinya untuk berjalan keluar dari kota siang dan akhirnya berdiri di puncak gunung seratus kerajaan adalah orangnya orang di dunia ini yang tidak bisa digoyahkan. Dia sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat merobohkan sosok itu. Jangan bilang bahwa menurutmu dia akan bisa bertukar pukulan dengan tiga raja kecil. Wu Chao tersenyum tipis. Dia telah melihat wajah antara Lindong dan Lei Qian saat itu. Meskipun yang terakhir terpaksa mundur dengan sedih pada waktu itu, itu karena kesombongannya sebelumnya. Jika keduanya saling berhadapan secara langsung, Chao tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar mampu melawan Lei Qian. Suruo tertegun sejenak. Bagaimanapun, dia yang sekarang bukan lagi wanita muda yang pemalu dari dulu. Karena itu, dia jelas menyadari kekuatan tiga raja kecil dari Gerbang Yuan. Namun, setelah beberapa keraguan, dia dengan serius mengangguk dan berkata, Kakak Lindong tidak takut pada mereka. Mungkin. Wukun mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Mengingat statusnya, jarang ada murid di istana kemurnian tertinggi sembilan surga yang berani berdebat dengannya. Namun, Suruo di depannya ini jelas tidak termasuk dalam kategori ini. Meskipun dia telah bergabung dengan Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga selama kurang dari setahun, peningkatan kekuatannya bisa dianggap menakutkan. Selain itu, dia juga menyadari bahwa jika yang terakhir benar-benar habis-habisan, kemungkinan hanya Ling Qingzu di antara generasi muda dari seluruh istana kemurnian tertinggi sembilan surga yang dapat menaklukkannya. Ling Qingzu diam-diam mendengarkan argumen di antara keduanya. Sejauh mana suruh memuja Lindong bahkan membuatnya sedikit terkejut. Dia dapat dianggap memiliki pemahaman tentang saudari junior ini yang reputasinya di dalam istana kemurnian tertinggi sembilan surga saat ini sedang melonjak. Meskipun karakternya lemah ketika dia baru saja tiba, hatinya jelas memiliki kegigihan tertentu. Meskipun Suruo biasanya cukup menghormatinya, itu jauh dari pemujaan buta terhadap Lindong yang dia miliki. Tentu saja, karena tidak menyadari apa yang terjadi selama perang seratus kekaisaran saat itu, dia secara alami tidak dapat memahami hal ini. Sepasang saudara kandung yang dikejar oleh orang lain sampai tidak berani memasuki kota siang, telah bertemu tiga orang di api unggun pada malam yang sedingin es itu. Pada saat itu, senyum lembut dan ramah di wajah pemuda kurus itu mirip dengan keselamatan terhadap sepasang saudara kandung ini yang hampir putus asa. Murid-murid sekte Dao perlahan-lahan mendarat di area tengah di depan mata dari semua tempat. Mata mereka sebentar menyapu dan secara kebetulan melihat ke arah tempat tepat di depan. Itu adalah tempat di mana para murid gerbang Yuan berada. Kami memang telah menemui mereka. Lindong menyipitkan matanya. Ada sedikit kejutan dalam diri mereka. Jelas, dia mengharapkan situasi seperti itu. Ying Xiao Xiao memberi isyarat tangan. Banyak murid sekte Dao mulai duduk dan memulihkan diri. Namun, ada kehati-hatian di mata mereka. Mereka tersebar terpisah secara teratur. Jika terjadi sesuatu, mereka akan dapat segera membentuk formasi dan bertemu musuh mereka dalam pertempuran. Efek dari pelatihan selama 10 hari terakhir ini jelas cukup besar. Semuanya hati-hati. Lindong dengan lembut berbisik kepada Ying Huan Huan di sampingnya. "Ya, Ying Huan Huan mengangguk. Dia merentangkan tangannya dan sitar hijau Giok muncul dalam sekejap. Penampilannya juga seperti seseorang yang menunggu dengan hati-hati. Segera setelah kelompok Lindong telah mendarat, banyak suara angin yang menderu tiba-tiba muncul. Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk sesaat terkejut." Ini karena orang yang datang itu sebenarnya adalah Sueling dari Sword yang mereka temui beberapa waktu sebelumnya. Kelompok Lindong sedikit mengernyit ketika mereka melihatnya. Mungkinkah orang ini masih menyimpan dendam terhadap mereka karena masalah terakhir kali? Hehe, <tuh> mengejutkan bahwa kalian semua berhasil melarikan diri dari mayat iblis. Kemampuanmu tidak buruk. Sueling mendarat dari udara. Segera, matanya melihat ke arah kelompok Lindong dengan beberapa kejutan saat dia tertawa. Melihat bahwa Sueling tidak tampak memusuhi mereka, ekspresi Lindong juga sedikit menghangat. Dia tersenyum berkata, "Saudara Sue juga cukup terampil. Kedua mayat iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Sik, kami tidak bisa menghadapi mereka. Kami dikejar tanpa daya untuk waktu yang lama dan tidak punya pilihan lain." Kami menarik mereka ke suatu tempat dengan banyak orang sebelum diam-diam melarikan diri, Xue Ling berbicara dengan sikap tak berdaya. Kelompok Lindong segera bertukar pandang ketika mereka mendengar ini. Orang ini benar-benar kejam. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyelesaikan masalah itu sendiri, dia sebenarnya menggunakan orang lain sebagai pengalih perhatian. Mereka yang terpikat oleh bencana itu benar-benar malang. Tidak ada yang tahu jika mereka berhasil menghabisi dua mayat iblis pada akhirnya. Namun, kalian semua cukup berani. Anda sadar bahwa Gerbang Yuan ada di sini, namun Anda masih datang. Sueling melihat ke arah Gerbang Yuan di kejauhan. Setelah itu, dia berkata, "Karena kamu memiliki niat untuk berbagi manik-manik tulang kehidupan misterius yang sama terakhir kali, Aku akan mengingatkanmu sebagai teman bahwa gerbang Yuan pasti akan datang dan membersihkan tempat ini nanti. Kalian semua harus berhati-hati. Menyerahlah sedikit jika tidak ada pilihan lain. Jangan biarkan semuanya berakhir seperti kompetisi sekte besar terakhir. Terima kasih. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Xue Ling dan berkata sambil tersenyum. Xue Ling menangkupkan kedua tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia memimpin beberapa murid pedang sekte untuk kembali ke daerah di mana mereka berada. Mata Lindong tiba-tiba menyipit setelah Sueling pergi. Ini karena dia melihat dua murid menjauh dari area gerbang Yuan. Setelah itu, mereka berjalan menuju dua faksi yang tampaknya dianggap sekte super, tetapi belum mencapai tingkat delapan sekte besar. Segera setelah itu, kedua kelompok mulai berdiri. Mereka perlahan-lahan berbaris menuju murid sekte Dao di depan mata. Dari kelihatannya, mereka memiliki niat buruk. Mendapatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor muya. Lindong menurunkan kelopak matanya. Sebuah sinar dingin menggelegak di dalam matanya. Chapter 770. Reuni kakak dan kakak. Mereka adalah anggota gerbang pedang hantu dan sekte awan api. Kedua sekte ini memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Xuan Timur, namun mereka memiliki hubungan yang agak dekat dengan gerbang Yuan. Meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai pengikut gerbang Yuan, mereka sebagian besar akan mengikuti jejak gerbang Yuan untuk banyak hal. Melihat situasi saat ini, ekspresi Xiao Xiao sedikit tenggelam sebelum menjelaskan kepada Lindong. Lindong samar-samar mengangguk sebelum mengangkat kepalanya. Dia melihat dua kelompok yang mendekat dari kejauhan. Di bawah konvergensi tatapan semua orang, mereka akhirnya tiba di posisi yang tidak jauh dari Lindong dan yang lainnya. Seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari kelompok murid Ghost Blade Sect. Aura yang tangguh dan dingin terpancar dari tubuhnya. Kehadirannya yang kuat adalah bukti fakta bahwa dia adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana. Saat pria berpakaian hitam berjalan ke depan, seorang pria berpakaian merah juga berjalan keluar dari kelompok murid sekte awan api di dekatnya dengan seringai di wajahnya. Saat tinjunya mengendur, gelombang panas menyebar keluar. Diriku yang rendah hati adalah mengduan dari Ghost Blade Sek. Sekte awan api, Yang Huo. Kedua pria itu berjalan keluar, tersenyum saat mereka mengepalkan tangan dan menyapa Lindong dan yang lainnya. Namun, ini bukan jejak niat ramah dalam senyum itu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Lindong santai dengan ekspresi datar di wajahnya. Haha, aku yakin kamu mengerti mengapa kami datang. Yang Huo dari Fire Cloud Sector senyum tipis. Tanpa basa-basi, dia langsung berkata, Saudara Yuan Chang dan yang lainnya tidak ingin melihat kalian semua, oleh karena itu dia mengirim kami ke sini untuk menyampaikan pesannya. Jika ada masalah, selesaikan di tempat terakhir itu. Saudara Yuan Chang dan yang lainnya sangat berbelas kasih dan tidak ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Saya percaya bahwa jika kalian meninggalkan tempat ini dan menuju tempat terakhir lebih awal. Mungkin, kalian semua mungkin bisa dengan lancar meninggalkan kota iblis unik dan menghindari kerugian yang berlebihan, kata Meng Duan yang juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Ini bisa dianggap sebagai kesepakatan yang cukup bagus untuk kalian semua. Yang terbaik adalah menghindari insiden yang terjadi di kompetisi sekte besar terakhir. Setelah mendengar ucapan kedua pria itu, wajah para murid sekte Dao menjadi sangat gelap. Gerbang Yuan ini terlalu sombong. Tidak hanya mereka mengatakan hal-hal seperti itu, mereka bahkan tidak repot-repot mengirim murid Gerbang Yuan dan membiarkan orang lain menyampaikan pesan mereka di tempat mereka seseorang benar-benar tidak tahu tingkat penghinaan apa yang mereka miliki terhadap sekte Dao. Bahkan wajah Ying Xiao Xiao meledak dengan kemarahan pada masalah ini, sementara kemarahan jahat telah melonjak di mata Wang Yan di dekatnya. Jika bukan karena dia dengan paksa mengendalikan dirinya hingga tingkat tertinggi, dia mungkin sudah meledak dengan kekerasan. Terima kasih banyak kepada kalian berdua untuk menyampaikan pesan, namun, sementara sebagian besar wajah para murid gelap, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah Lindong. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan menjawab. Setelah mendengar jawaban Lindong, Yang Huo dan Meng Duan menyeringai. Sepertinya orang ini agak bijaksana. Ekspresi tercengang muncul di banyak wajah orang banyak di sekitarnya yang telah mengarahkan perhatian mereka pada tiga individu. Pada saat berikutnya, tatapan yang mereka kirimkan ke arah Lindong dipenuhi dengan penghinaan. Namun, namun, sama seperti yang Huo dan Meng Duan telah berasumsi bahwa murid-murid sekte Dao akan masuk akal, nada suara Lindong tiba-tiba berubah total saat ekspresi jahat langsung muncul dari senyum di wajahnya. Mungkinkah orang bodoh itu tidak memiliki kaki dan mulut? Lindong tidak sengaja menutupi nada suaranya yang seram dan dingin saat terdengar. Mendengar ini, senyum Yang Huo dan Meng Duan langsung membeku, sementara gelombang gangguan meletus di sekitarnya. Bocah Jangan membuat kesalahan dengan membayar harga yang tidak bisa kamu bayar hanya untuk memamerkan mulutmu yang fasih. Ekspresi yang Huo dan Meng menjadi gelap. Kemungkinan bahwa mereka telah marah dengan ejekan Lindong. Sampah seperti kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan di depan sekte Dao Kami. Lindong menjawab. Tatapan dingin di matanya setajam pisau. "Nyah. Kamu punya nyali?" Yang Huo dan Meng Duo sangat marah dengan jawaban Lindong. Mereka tiba-tiba melangkah maju saat Yuan Power yang agung meletus dan melonjak ke arah Lindong, menyelimutinya. Setelah melihat ini, kilatan dingin melintas di mata Lindong, namun dia tidak melakukan tindakan apapun untuk bertahan. Dengan pikiran, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari sekelompok murid sekte Dao di belakangnya. Kecepatan cahaya hitam itu sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di depan yang Huo dan Meng Duan. Orang bodoh yang mencari kematian, yang Huo dan Meng Duan hanya mencidir menghadapi serangan mendadak ini. Dengan semburan kekuatan Yuan yang agung, kekuatan telapak tangan yang kuat tanpa basa-basi menyapu ke arah siluet hitam. Menanggapi serangan ganas dari kedua pria itu, sepasang lengan layu terjulur dari cahaya hitam dan langsung bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan kedua pria itu. Bang-bang suara yang dalam dan rendah terdengar saat telapak tangan bertemu satu sama lain. Detik berikutnya, seringai di wajah yang huo dan mengduan langsung membeku, sebelum wajah mereka benar-benar memerah saat mereka menyemburkan seteguk darah. Tubuh mereka dengan keras melesat ke belakang, mencungkil bekas luka panjang di tanah, sementara retakan memanjang dari kedua sisi bekas luka. Lingkungan yang awalnya berisik segera dibungkam oleh pemandangan ini. Segera setelah itu, serangkaian kegemparan rendah, tapi kacau menyebar keluar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada sosok bercahaya hitam yang telah mengirim dua sembilan ahli panggung Yuan Nirvana terbang dengan satu serangan telapak tangan. Hal seperti itu sulit dicapai, bahkan oleh murid-murid terkemuka dari sekte lain. Saat tatapan demi tatapan terkunci pada sosok hitam itu, mereka melihat wajah hitam yang layu. Detik berikutnya. Serangkaian suara terkejut dengan cepat terdengar. Apakah itu? Mayat iblis. Mengapa sekte Dao memiliki mayat iblis? Mungkinkah mayat iblis ini dikendalikan oleh mereka? Bagaimana ini mungkin? Bahkan Thousand Puppet Sek akan kesulitan mengendalikan mayat iblis seperti itu? Juga, sekte Dao tidak memiliki keahlian seperti itu, bagaimana mereka bisa mengendalikannya? Kantong suara terkejut dengan cepat bergema di langit, Sementara cukup banyak orang menatap mayat iblis dengan tatapan heran, jelas bahwa mereka tahu apa itu mayat iblis. Setelah melihatnya, para murid sekte Pedang yang telah mundur sebelumnya semua melongo, terutama Sueling. Ekspresi kasihan di wajahnya yang disebabkan oleh sekte Dao yang tidak mau pergi langsung berubah menjadi serius. Dia menatap dengan gigih pada mayat iblis sebelum mengambil napas dalam-dalam. Dari kelihatannya, ini adalah mayat iblis yang sama yang mengejar sekte Dao sebelumnya. Tidak hanya itu ditangani oleh mereka, apalagi mereka telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan mengambil kendali itu. Apakah lindung yang melakukan ini? Pikir Sueling sambil menatap sosok kurus itu, sementara pupil matanya sedikit mengerut. Orang ini tampaknya salah satu di antara murid Dao sekte yang telah menyembunyikan tangannya paling dalam. Tidak heran Ying Xiao Xiao dan Wang Yan akan mendengarkannya sesekali. Ini sebenarnya adalah mayat iblis. Di area sekte Seribu Ayang, mereka yang ahli dalam memurnikan boneka sedang melihat mayat iblis dengan tatapan heran. Tatapan pemuda berpakaian abu-abu bernama Gui Li berubah bermartabat dan muram saat melihat mayat iblis. Melihat sekali lagi di lindong, ada sepotong ketakutan sekarang hadir di matanya dia tahu betapa sulitnya mengendalikan mayat iblis ini. Jika kamu tidaknya, maka matilah. Dalam kegemparan dan keributan terjadi di sekelilingnya. Lindong samar-samar mengangkat kepalanya dan melihat wajah terkejut dari murid Ghost Blade Sekte dan Fire Cloud Sekte sebelum berkata dengan suara lembut. Diliputi keterkejutan, ekspresi kaget muncul di wajah para murid dari dua sekte saat mereka melihat ke arah Yang Huo dan Mengduan yang menderita luka berat. Detik berikutnya, mereka buru-buru membawa mereka berdua pergi, memotong sosok-sosok menyesal saat mereka berhamburan. Melihat dua kelompok yang sedih pergi, seluruh area tenggelam dalam keheningan. Sekali lagi, perkembangan situasi ini benar-benar agak tidak terduga. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, datang dan lakukan sendiri. Merencanakan di belakang punggung seseorang itu memalukan, bertentangan dengan suasana yang telah mereda. Lindung perlahan mengangkat kepalanya saat matanya terkunci ke arah murid gerbang Yuan, sementara suaranya yang dingin dan dingin terdengar. Saat suaranya terdengar, gangguan terjadi dengan sekelompok murid gerbang Yuan saat kilatan tak menyenangkan muncul dari mata beberapa dari mereka. Bang, gangguan berlangsung beberapa saat sampai sosok kokoh dan kuat yang niat membunuhnya menutupi langit, akhirnya berdiri perlahan dan berbalik mengungkap ekspresi jahat dan kejam di wajahnya, orang ini memang Little Thunder King Laikian. Karena kamu tidak menginginkan wajah yang telah kuberikan padamu dan ingin mencari kematian, aku akan memberikannya kepada kalian semua di tempat ini. Kamu sampah yang tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, seru Laikian dengan keras. Saat Laikian mengucapkan kata-kata itu, dua sosok di sampingnya berdiri di bawah fokus tatapan sekitar yang tak terhitung banyaknya. Hanya satu mayat iblis telah memberi kalian semua kepercayaan diri, ya. Mengenakan jubah biru, raja Yuan kecil Yuan Chang menatap Lin Dong sebelum tersenyum tipis. Karena itu, masalahnya, biarkan aku menghancurkannya. Desir tepat saat kata-kata itu bergema, pedang besi tiba-tiba meluncur ke tangannya sebelum menebas dengan lembut, Bang. Saat tebasan itu turun, kekuatan Yuan di daerah itu tampak berkobar saat aura pedang yang menutupi langit tampaknya membelah tanah saat ia menebas dengan marah pada mayat iblis dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh mata telanjang. Lindom juga terperangkap dalam radius aura pedang. Lindom menyipitkan matanya sedikit saat dia menatap aura pedang yang mendekat, yang dengan cepat tumbuh lebih besar di matanya. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, dia tiba-tiba menoleh ke arah bagian lain dari langit di mana cahaya abu-abu yang megah hadir. Mendesing melintasi langit, itu bertabrakan dengan aura pedang, menciptakan suara keras yang bergema. Chen Gui. Ini adalah dendam antara gerbang Yuan kami dan sekte Dao. Kenapa kamu ikut campur? Fluktuasi agung meletus dan menyapu keluar sementara beberapa fluktuasi muncul di mata Raja Yuan kecil Yuan Chang. Pada saat berikutnya, suara suram dan dingin terdengar. Chen gui, orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar pencarian sekte, mengapa dia membantu sekte Dao? Saat Yuan Chang mengucapkan kata-kata itu, kantong-kantong kegemparan mulai muncul di daerah sekitarnya saat ekspresi keheranan yang ekstrim muncul di wajah beberapa orang. Desir, sementara seluruh area gempar. Cahaya pelangi melesat dari langit yang jauh sebelum akhirnya berubah menjadi dua sosok. Sepotong keraguan melintas melewati mata Lindong saat dia melihat ke arah sosok di udara. Saat berikutnya, saat tatapannya terfokus pada sosok cantik yang mungil dan familiar, pupil matanya langsung berkontraksi. Pada saat itu, ekspresi keterkejutan yang ekstrim merayapi wajahnya, sesuatu yang belum pernah dilihat Ying Xiao Xiao dan yang lainnya sebelumnya. Hehe. Saudara Lindong. Sama seperti Ying Xiao Xiao dan yang lainnya bingung dengan reaksi Lindong, sosok di udara membalikkan tubuhnya, mengungkapkan wajah kecil yang sangat indah dan cantik di mana senyum gembira hadir. Namun, saat senyum seperti itu muncul di wajahnya, dia buru-buru menahannya. Dia telah memperhatikan bahwa keterkejutan di wajah Lindong mulai berkurang sedikit demi sedikit. Apa yang menggantikannya bukanlah ekstasi dari reuni saudara laki-laki dan perempuan, tetapi bayangan marah yang disebabkan oleh keterkejutan yang berlebihan. King Tan, kenapa kamu di sini? Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Kian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B. bye